perselisihan paham dengan salah satu pengendara yang bernama Andi Gotoh, yang akhirnya menyebabkan personil kita melakukan pemukulan oleh Aibda Gonsalves. Selanjutnya kami menyampaikan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga masyarakat atas tindakan dan pelakuan tersebut. Selain itu juga terima kasih yang sebesar-besarnya ataupun dampak yang ditimbulkan terhadap saudara Andi Gotoh. Selanjutnya kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.